Assalamualaikum, subscribe please, subscribe ya guys, subscribe, subscribe itu gratis loh guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Juni sama Pusi udah nongkrong di kamar mandi. Princess masih setia nungguin pintu ya, Prince. Biasa. Oke, guys. Kali ini saya akan mencoba produk baru wet food dari Markotop. Wet food ini buatan Thailand sih kayaknya. Judulnya tuna in jelly. Di sini tertulis produknya itu natural fish, grain free. Di sini juga dituliskan bagus untuk tulang, bagus untuk lambung, bagus untuk kulit sama bulu. Dan bagus juga untuk kesehatan hati. Kucing saya ini baru pertama kali guys makan wet food ini. Gimana reaksinya? Kita coba yuk guys yuk. Sekarang Princess dulu pertama yang mau nyobain. Kamu siap Prince? Princess sudah nggak sabar guys. Oh iya guys, Markotop wet food ini dapat digunakan untuk kitten dan dewasa guys. Jadi karena gilingan dagingnya itu sangat lembut, bagus juga buat kucing dewasa yang susah makan atau makannya agak rewel. Jadi mungkin dia akan tidak merasa kesulitan saat mengunyah si daging ini. Tuh liatin guys teksturnya. Ada sih sedikit semprot-semprilan ikan. Si Princess sangat lahap ya guys, liatin cepet banget makannya. Nggak usah pada berebut barengan. Tuh kan udah habis. Lagi. Padahal si junior ini paling susah loh guys makannya. Dia milih-milih makanan. Akhirnya alhamdulillah anabul saya pada suka guys. Padahal ini pertama kali dia makan wet food merek Markotop. Harganya relatif murah loh guys. Terima kasih ya guys udah menonton videonya sampai akhir. Semoga anabul kalian sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.